Pimpinan Dewan, Bapak Wakil Wali Kota, rekan-rekan Dewan, Forkopimda, Sekot beserta seluruh jajaran dan staf khusus dan seluruh yang sudah hadir, mendengar pembacaan pengantar nota keuangan APBD 2024 yang sudah dibacakan oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Richard H.M. Sualang. Kami melihat bahwa buku Raperda yang ada di depan kami ini belum mencerminkan perubahan akibat dari Perpres 53 tahun 2023. Sehingga anggaran-anggaran yang ada di sini nantinya akan terdampak dengan apa yang ada di dalam Perpres 53 tahun 2023, sehingga apa yang dinyatakan di dalam peraturan wali kota atau perkada sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri, maka angka-angka ini yang akan kita pakai untuk menyusun program-program yang ada di sini. Seperti contoh untuk honor-honor itu saya lihat ada banyak kenaikan, sehingga setiap program itu biayanya akan menjadi lebih besar. Akibatnya akan ada program-program yang tidak terlalu penting yang harus dikurangi. Nah itu nantinya itu akan mempengaruhi pembahasan tentang Raperda yang ada di depan kita ini. Untuk itu saya minta sejogyanya peraturan kepala daerah tentang Perpres 53 tahun 2023 ini sudah ada, kemudian disesuaikan rancangan peraturan daerah yang ada, menyesuaikan dengan apa yang sudah diputuskan di dalam perkada. Nah, kalau tidak, angka-angkanya itu masih kita tidak tahu yang ada di dalam buku ini itu masih mengacu kepada peraturan yang lama. Jadi Ibu Ketua, untuk misalnya kita sudah mau masuk ke dalam pembahasan, katakanlah ada satu program yang sudah disusun berdasarkan peraturan yang lalu, misalnya untuk honor PPK, PPTK dan lain-lain berdasarkan peraturan yang lalu. Nah, kita mau membahas ini itu berdasarkan nominal yang mana, Bu? Untuk kita mengadakan koreksi tanpa ada perkada, kita mau berdasarkan angka yang mana, Bu? Contoh, kalau yang lalu katakanlah honorarium untuk PPTK per proyek itu 300.000, kemudian di perkada menyesuaikan dengan Perpres 53 naik menjadi 400.000. Tapi karena kita nggak tahu ini 400.000 atau 350 atau 375, nanti untuk kita mau koreksi itu dengan patokan yang mana, Bu? Sehingga menurut hemat saya apa yang menjadi pedoman di Perpres 53 seharusnya dituangkan di dalam perkada dulu, Bu, sebagai acuan kita untuk menyusun program-program yang ada. Jadi kita tahu misalnya bahwa satu program ini ada kenaikan 500.000, ada 10 program sehingga kenaikannya 5 juta. Nah, berarti ada program lain yang harus dihilangkan sebesar 5 juta akibat kenaikan-kenaikan ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.